apa kabar? Tetap semangat dan ceria. Jangan lupa jaga kebersihan kesehatan tubuh ya teman-teman. Selamat datang di channel aku, Clara Enita. Hari ini hari Rabu tanggal 28 Juli dan sekarang jam 13.39. Di video hari ini aku bakalan cobain dua minuman dari Poka ini. Kayaknya aku belum pernah sih cobain sebelumnya kedua minuman ini. Mungkin rasa lain aku udah pernah coba, tapi untuk yang dua ini kayaknya belum. Apalagi yang mangga, aku penasaran banget sama yang Poka rasa mangga, teh rasa mangga. So ya, kita bakalan suka. Jadi kemasannya itu kemasan plastik, bening, tutupnya sama aja sih untuk semua variannya kayaknya. Sama-sama warna coklat atau gold gini. Untuk yang mangga ini kemasannya dominan warna hijau. Mango tea beverage from selected tea leaf and fruit juice. Udah ada LPPOM, isi besi 450 ml, BPOM RI, logo halal juga. Terus ya, di sini ada minuman teh dengan rasa mangga yang khas, baru dan berbeda, dingin lebih nikmat. Kita bakalan tuang ke gelas. Expired date-nya ada di sini. Kacau dulu. Menurut aku aromanya dominan, aroma mangga, berasa kayak jus mangga yang kemasan, bukan yang alami ya guys. Dia teksturnya kayak teh gitu, cair banget. Warnanya juga teh, terasa agak kelat-kelat sedikit sih di ujung. Manisnya menurut aku pas, terus dia ada kayak asem-asem mangga segar gitu. Enak sih menurut aku. Selanjutnya aku bakalan cobain yang Poka, yang rasa lici. Ini dia dominan warna pink gitu, khas-khas buah lici. Yang lainnya dia sama aja sih. Langsung buka. Oke, kerasa aroma licinya. Untuk warna kayaknya mereka sama aja. Ini yang leci. Kita tuangin lagi yang mangga. Oke, ternyata warnanya beda guys. Ini yang mangga, dia warnanya lebih nggak coklat banget. Yang leci dia warnanya lebih gelap. Kita coba yang leci. Ya. Yang leci ini ujungnya kerasa sih, ini teh. Apapun di awalnya itu kerasa kayak minuman-minuman leci gitu. Enak juga. So ya, aku udah selesai cobain dua minuman dari Poka, Poka Mango Tea dan Poka Leci Tea. Menurut aku Mango Tea dia lebih kerasa teh yang asam, sedangkan Poka Leci Tea tuh dia lebih terasa ke yang manis gitu sih. Dua-duanya aku suka. Aku bisa pilih sih yang mana. Yang leci aku suka, yang mangga juga aku suka. Ya, buat teman-teman yang udah pernah cobain dua minuman dari Poka ini, boleh komen di bawah mana rasa yang teman-teman lebih suka atau dua-duanya teman-teman juga suka. Dan ya, semoga video ini bisa membantu dan menghibur teman-teman. Kalau teman suka video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!